Pernahkah Anda merasa kebingungan dan berputar-putar di suatu tempat tanpa menemukan lokasi yang dituju? Menurut kepercayaan masyarakat di Jawa dan Bali, fenomena tersebut bisa disebabkan oleh keberadaan akar mimang yang memiliki kekuatan mistis. Akar mimang diyakini sebagai pemicu seseorang berputar-putar di suatu lokasi dan sulit meninggalkannya. Beberapa orang bahkan mencoba berulang kali untuk meninggalkan kawasan tersebut, namun tetap saja terjebak dalam pengaruh magis akar mimang. Misteri di balik kekuatan akar mimang ini masih menjadi teka-teki bagi banyak orang. Akar mimang yang sejatinya adalah akar tanaman yang membentuk simpul, dianggap memiliki kekuatan magis menurut kepercayaan setempat. Mitos menyebutkan bahwa akar mimang berasal dari tanaman dewandaru atau akar beringin yang membentuk simpul, dan kedua tanaman ini dianggap keramat. Akar mimang dikaitkan dengan kekuatan yang dapat membuat seseorang menjadi linglung, bingung, lupa tujuan, atau bahkan tersesat ketika melewatinya. Pengaruh mistis ini menjadikan akar mimang dicari dan digunakan sebagai benda pusaka. Selain itu, keberadaan akar mimang juga dihubungkan dengan berbagai manfaat, mulai dari perlindungan hingga pengobatan. Dalam praktek kepercayaan masyarakat, akar mimang sering digunakan untuk perlindungan rumah. Caranya adalah dengan menanamnya di pagar rumah, namun sebelum itu, akar mimang harus dibawa berputar keliling rumah ke arah kiri. Kepercayaan ini meyakini bahwa jika ada pencuri atau orang dengan niat jahat yang mencoba masuk ke rumah tersebut, mereka akan menjadi linglung dan terdistraksi. Untuk menyadarkan mereka dari pengaruh akar mimang, pemilik rumah melakukan tindakan menepuk bahu. Keseluruhan proses ini menjadi suatu ritual yang dipercayai dapat memberikan perlindungan ekstra bagi pemilik rumah dari segala bentuk ancaman yang datang. Seiring berjalannya waktu, misteri akar mimang tetap memikat minat masyarakat Jawa dan Bali, menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan budaya dan kepercayaan yang dilestarikan hingga saat ini.